Salam Media Sriwijaya. Sebuah video rekaman Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran menemui Kadiv Propam Polri Irjen Pol Verdi Sambo beredar di media sosial. Dalam video tersebut Fadil nampak menghampiri Sambo di ruang kerjanya di Mabes Polri kemudian berjabat tangan dan berpelukan. Sambo nampak emosional dan tak kuasa menahan tangis menyusul peristiwa yang belakangan tengah menjadi sorotan publik. Fadil seakan memberi kekuatan kepada Sambo dengan memberikan pelukan erat serta mencium keningnya. Diduga pertemuan antara Fadil dan Sambo terjadi pada Rabu, tanggal 13 Juli tahun 2022 kemarin. Sebagaimana diketahui, Sambo tengah menjadi sorotan usai kasus penembakan terhadap Brigadir J di kediamannya di kawasan Duren 3, Jakarta Selatan.